industri sawit negara dijangka kembali pesat dengan adanya peningkatan permintaan pasaran komoditi itu dari beberapa negara. Ia termasuk Turki yang bukan sahaja mahukan crude palm oil CPO, malah produk sawit bertapis. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata, beliau yakin bekalan minyak sawit semasa negara mencukupi untuk menampung permintaan luar dan meluaskan lagi pasarannya di Turki. Katanya terdapat peningkatan permintaan minyak sawit dari beberapa negara seperti India dan negara-negara di Timur Tengah. Peningkatan tersebut disebabkan pengecualian 100% duty ekspor selama 6 bulan hingga Disember ini. Pengecualian cukai yang disediakan itu adalah di bawah pelan jana semula ekonomi negara, penjana, untuk membantu menguruskan para stok semasa sawit negara. 1 juta untuk CPO menunjukkan besarnya permintaan daripada luar. Kita bekalan kita sekitar 2 juta lebih, 2.4 juta selalunya. Bila keluar sama peringkat tinggal 1 juta itu maknanya permintaan sangat tinggilah. Tapi bekalan kita cukup. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mengadakan pertemuan dengan Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Mat Noor. Sementara itu, dalam usaha memastikan bekalan sawit sentiasa mencukupi, pihaknya turut menggalakkan lebih ramai golongan muda terlibat dalam estet sawit kerana masih banyak buah yang belum sempat dituai. Kementeriannya juga akan mengadakan perbincangan dalam masa terdekat dengan rakan-rakan dagang dari India untuk membincangkan dengan lebih terperinci berkaitan pasaran minyak sawit di negara itu.